Tapi kalian sendiri pasti kan ada fase aduh capek gitu ya, mencium bau jigong sendiri di dalam masker. Tapi pandemi belum berakhir gitu kan, gimana caranya? Aku pengen nanya ke Mas Yoyo deh, gimana caranya untuk ayo dong please tetap patuhi protokol kesehatan. Ya, yang jelas sih kita harapannya sih kita menghimbau ya untuk semua masyarakat Indonesia untuk bisa disiplin protokol kesehatan. Makanya itu kita senang banget gitu bisa sedikit berkontribusi untuk saling mengingatkan. Dan ya dari diri kita sendiri, menjaga diri kita, jadi kemana-mana juga kita harus patuh dengan protokol. Dan kalau dari diri kita sudah menjaga, insya Allah kita juga melindungi saudara-saudara kita yang lain. Terus Mas Rindra begitu balik lagi nih ya Pak di Reborn. Oke guys, deal ya. Oke, kita bikin karya bersama lagi dengan semangat yang baru. Terus yang pertama kali ya jelas lah ya, kalian musisi gitu. Kreativitas apa yang justru bikin kalian, gila ya kita masih keren banget ya bro gitu. Gimana nih Mas Rindra? Gila masih keren. Percaya banget, percaya diri banget ya. Percaya diri daripada percaya orang ya kan. Percaya diri, percaya Tuhan. Mas. Itu paling benar. Percaya orang itu musyrik ya. Gimana Mas Rindra? Justru ini sih tantangan ya. Karena kita itu istilahnya kita sudah melewati 7 pensi gitu. 7 generasi. 7 angkatan. 7 angkatan gitu. Jadi kita effort kita untuk ke situ itu makanya semangat kita itu dari awal kayak ngeband dari awal gitu. Bukan dari posisi yang sudah apa enak terus jalan, enggak, kita dari awal lagi ya. Itu yang membuat kita semangat lagi gitu. Ada tantangannya. Apa yang paling berubah dari Padi dan Padi Reborn dalam kedewasaan bermusik? Ya lebih ini ya, lebih apa, lebih mau mendengar ya, teman-teman lebih mau mendengar. Terus juga satu yang penting yang kita pelajari yang dari dahulu adalah kalau ada apa-apa itu kita harus ngomong gitu. Karena kalau yang sebelumnya itu kita pendung gitu, tapi akhirnya meledak di belakang. Jadi harus jujur lah, say what you say lah. Lagu terakhir yang menurut kalian, kenapa gue dengerin lagu milenial ya, tapi ternyata enak, itu lagu apa? Dari Mas Yoyo dulu deh. Yang terakhir ya, yang terakhir ini, Word Genius ya. Lagu apa Mas? Lati.